Inilah Mobil Senyum, salah satu program milik Polres Tulungagung. Program ini diluncurkan pertama kali di SDN 1 Tanggung Gunung Tulungagung. Siswa di SD tersebut mendapatkan makanan bergizi gratis yang didistribusikan oleh Mobil Senyum. Dengan tagline semua kenyang, semua senang, Mobil Senyum ini akan berkeliling membagikan makanan bergizi. Mobil Senyum ini adalah salah satu upaya pendukung program pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi gratis. Tak hanya di sekolah, Mobil Senyum ini juga direncanakan keliling ke beberapa lokasi seperti panti asuhan, pesantren, masjid, dan gereja. Program ini juga mendukung produk UMKM. Semua makanan yang dibagikan merupakan produk UMKM di Tulungagung. Kedatangan Mobil Senyum ini disambut gembira oleh para siswa. Dengan tertib, mereka antri untuk mendapatkan makanan bergizi. Tak hanya nasi dan lauk pauk, para siswa juga mendapatkan buah dan susu. Oke, ya, Dek, ini tadi dapat apa saja, Dek? Lauknya tadi apa saja, Dek? Lauknya ayam sama sayur. Senang nggak, Dek, dapat makanan ini? Jadi Mobil Senyum ini sebenarnya adalah upaya kita untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, ya kan? Namun dikemas secara lebih khusus, mulai dari mobil pengangkutannya, kemudian personil yang bertugas, kemudian kemasannya dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah ini cara kita untuk mendukung program Bapak Presiden. Mobil Senyum ini merupakan program baru milik Polres Tulungagung. Sebelumnya mereka telah memiliki sejumlah program seperti Polisi Sahabat Anak dan Polisi Ghost to School. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.